Tadi sambelnya enak juga, terus banget ya. Wow. Yes. And dos itu juga endorse itu apa? Kalau endorse itu kan ibunya bayar orangnya itu untuk bikin konten. Apa aku bayar aku sebulan itu udah sampai tahu. Di video kali ini aku akan tunjukin kalian beberapa tempat kuliner pedas di Yogyakarta. Cewe, aduh, aku agak malu ya dilihatin banyak orang. Oke, dan yang tempat pertama adalah Bakso Tusuk Busaina. Bener-bener bakso sambal saiton alas ya. Ini aku pesan cuman dua macam ini aja karena aku bakalan makan banyak abis ini yore. Ini aku mau cobain dulu yang bakso campurnya. Ini bakso goreng, bakso rebus, sama ada tahu baksonya. Nah, kita coba. Segini cuma 7.000 guys. Maaf ini jam-jam surganya kuliner Andes dan merucut. Tusuk-tusuk dulu ya. Wow. Ini bukan jenis bakso sih ya. Menurutku ini pentol. Kayak pentol zaman-zaman SD. Tapi sambelnya enak, gila pedas banget ya. Bener-bener kayak balik ke zaman SD. Nah, aku suka sambelnya. Tahu baksonya kayaknya menarik banget nih. Mulai terasa pedas. Cuma enak banget. Sambelnya lu enak, Pak. Suka tahu baksonya. Tahu baksonya tuh tahunya garing banget luarnya. Gurih garing gitu. Sekarang kita ke bakso bakarnya ya. Wah. Bakso bakar. Pentol bakar. Ada bumbu agak manis gurihnya gitu. Aku paling suka tahu baksonya guys. Kalau aku balik sini, aku bakal beli tahu baksonya. Kalau kalian suka manis, ini bakso bakarnya nih, pentol bakar. Kalau kalian nggak suka beres, tinggal nggak usah disiram sambelnya doang. Top.
tahu baksonya juga enak. Kalau kalian suka model-model kayak mau jajanan balik ke zaman SD gitu, bolehlah coba di sini. Aku pedesan. Nah, di sini aku bakal bawa kalian ke tempat kedua. So, stay tune. Mbak, pedes banget, Mbak. Ayam geprek Berem. Ini sebenarnya sebelahan sama ayam geprek Bu Nani, Yore. Dan aku tuh bingung pilih yang mana, karena tadi tuh ada orang juga rekomendasiin Bu Nani. Tapi kata orang sih lebih rame Berem. Jadi kita cobain yang Berem dulu ya. Let's go. Ternyata ini prasmanan, guys. Karena aku diet, cuman makan sedikit sayur, mari kita ambil sayur. Oh, sambelnya Pak Kirone ngulak dewe, Pak. Enggak ya. Nomor 10 ya, Pak ya. Ayam geprek Berem ya. Enggak afdol kalau ke Jogja tapi enggak makan ayam geprek Yore, karena ayam geprek kan aslinya dari Yogyakarta, Yore. Ini aku pesen yang level 10. Mari kita makan ayam geprek asli Yogyakarta. Mari makan. Ayamnya tuh crispy banget, guys. Untuk kulit luarnya tuh ayamnya juicy, lembut, dan sambelnya aku suka karena kerasa bawang putihnya banget. Emang ya kalau ayam geprek yang beneran tuh harus bener-bener digeprek sampai ancur-cur kayak gini, Yore. Ayo hidupi netizen haters. Kalau di Surabaya yang paling mendekati ini tuh ayam geprek itu, Mister Suprek. Benar-benar digeprek sampai ancur-ancur kayak gini. Terus sambelnya juga kerasa banget bawang putihnya. I love garlic. Cabai ini rek, belon tarik. Cenili nando ya ampun. Dengan sayur ini aku bertambah kurus dengan memakan ayam geprek Berem. Kulit mau beli sendiri. Untuk level 10 menurutku nggak terlalu pedes. Rp13.000 aja kan? Anda yakin? Aku tempel ya, Pak. Kasih ya, Mas. Yeah.
untuk kuliner pedas Yogyakarta adalah apalagi kalau bukan Oseng Oseng Merchant Bunarti. Wow. Ini tuh udah viral banget Yore. Dan baru kali ini aku punya kesempatan untuk mencoba betapa pedasnya Oseng Merchant Bunarti seperti mulut netizen haters ya. Kita langsung aja coba. Jadi Bu Dewi merasa trauma ya diliput. Ya, bukan itu, kalau itu ini aja minta izin enggak apa-apa, Mbak. Kalau yang kemarin-kemarin itu enggak minta izin makan. dan membuat konten makan di TikTok, makan di sini, setelah itu dia tidak tahu enggak mau bayar. Ada yang dari Malaysia. TV Malaysia. Itu habis makan tuh pergi, tak WA loh, mas tadi kan belum bayar kok sudah pergi, tak bilang gitu. Oh iya bu, maaf ya, ya sudah, kan sudah hilang. Ayo hilang toh. 12. Astagfirullah. Endorse itu juga, oh, aku ratong. Endorse itu apa? Kalau endorse itu kan ibunya bayar orangnya itu untuk bikin konten. Sudah lama Mbak saya jualan sini. Dari 97 loh, dari saya masih perawan loh, ikut ibu. Sama anak saya sekarang sudah mau masuk kondi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini Oseng Mercon ini pedesnya sepedes mulut netizen gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi ini satu hari habis 25 kilo. Ya, kadang 20, kadang 25. Kan kita tergantung Mbak, jadi koyorannya, hari juga, habis dan tidaknya. Pokoknya, anu Mbak, cabai itu hampir sama kayak koyorannya. Oh, teman satu ya sih. Oh my god, mercon bukan sembarang mercon ini, Re. Doakan saya ya, Bu. Oh my god, guys, lihat deh. Ini kayaknya pedesnya orang wajar ini ya, Re. Lihat entah. Terus langsung makan aja, yuk. Ini dia tuh pakai tetelan sapi, yo. Mari makan. Aku takut ya, Re. Gurih, pedas, ada manisnya dikit. Wow. Terus, Rek. Kehidupan minyak-minyak ini, Rek. Pantesan minyak goreng langka ya, Rek. Gak nyambung. Aduh. Tapi kalau aku rasain ya, dia tuh pedes, tapi aftertaste-nya tuh ada manis-manisnya gitu loh. Langsung keringetan, Rek. Tentelannya
tuh tetelannya. Ceplok pakai nasi. Aduh. Meler. Ini tuh menurutku pedes. Pedes banget. Tapi masih bisa dinikmati. Soalnya dia tuh masih gurih, manisnya tuh kerasa banget. Tetelannya tuh kenyal, empuk. Langsung nyes. Enak sih, aku paling suka oseng-oseng mercon kayak gini. Aku emang gak mau nambah lauknya. Soalnya aku benar-benar pengen ngerasain oseng merconnya pure gitu loh. Dan habisnya aku harus makan lagi. Ini gak bisa makan banyak-banyak. Wah. Kalau kalian punya tetangga nyinyir-nyinyir gitu, kasih ini aja deh. Kasih langsung kapok. Tapi enak. Ini kalau misalnya ada potongan daging sapinya tuh lebih mantep. Oke guys, bibirku udah mengalami kenyonyoran abadi, Yore. Dan aku berdoa semoga dengan memakan oseng mercon ini, aku bertambah kurus dan menambah otot-otot dalam tubuhku ini ya, berkat otot-otot sapi ini ya. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk yang oseng-oseng mercon ini ya, karena sebentar lagi aku akan lanjut ke tempat keempat. Bagaimana kabar perut ini, Yore? Oke, sampai jumpa ke tempat. Terus banget, Re.